sudah makan banyak tapi badan masih kurus. Menurut jurnal penelitian yang dipublish oleh PLOS Genetik, faktor genetik hanya mengambil 17% dari badan manusia yang kurus, dan sisanya karena kurang gizi dan kurangnya nutrisi. Kondisi ini bisa terjadi apabila seseorang makan dengan jumlah yang banyak, tapi jumlah kepadatan kalorinya itu rendah. Tapi ironisnya, makanan tinggi kalori justru cenderung kurang sehat dan susah untuk diproses tubuh, seperti gorengan, minyak, junk food, dan jika dikonsumsi jangka panjang, berpotensi meningkatkan penyakit berbahaya seperti stroke dan hipertensi. Penyebab kedua adalah metabolisme tubuh yang cepat. Menurut Dr. Larry Cheskin, orang yang makan dengan jumlah yang banyak dan masih juga tetap kurus bisa dipengaruhi karena faktor biologis metabolisme yang cepat. Biasanya ini dimiliki oleh atlet atau bodybuilder dengan massa otot yang banyak. Nah, untuk mengimbangi dua masalah tadi, kita perlu mencukupi kebutuhan gizi yang seimbang serta memperhatikan makronutrisi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kunci untuk bisa menambah berat badan adalah surplus kalori, yang dimana kamu harus makan kalori lebih banyak daripada energi yang kamu bakar. Yang dimana problem orang Indonesia cenderung mengonsumsi kalori yang tinggi yang dihasilkan dari karbohidrat dan tidak terlalu memperhatikan lauk ataupun proteinnya. Padahal untuk kita bisa membentuk badan yang atletis dan lebih ideal, kita memerlukan protein yang cukup, karena kita tidak mau asal surplus kalori dan akhirnya lari ke perut atau badan kita jadi buncit. Evomes, susu gider dari Evolen dengan kandungan tinggi protein dan tinggi kalori yang cocok buat kamu untuk surplus kalori, menambah berat badan agar lebih berisi, karena mengandung 52 gram protein atau setara dengan 2 potong ayam panggang. Evomes juga memiliki 172 gram karbohidrat yang setara dengan 3,5 piring nasi setiap servingnya. Selain itu, Evomes berbentuk liquid kalori, sehingga jauh lebih mudah dikonsumsi untuk kamu yang nggak punya nafsu makan yang tinggi. Dapatkan badan ideal dan lebih berisi dengan Evomes. Bagi kamu yang ingin tahu Evomes lebih lanjut, bisa langsung hubungi distributor Evolen yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan cara klik link di bawah sekarang juga. Evolen, that's my evolution.